kan bunganya juga. Kalau semua buat kurang lebih 2 bulan. Pak, kalau motornya apa, Pak? Satu motor kurang lebih. Ya, makan 6 juta. Saya serahkan sama Bapak kepala sekolah. Motor yang sedang dirakit ini jenis apa ini? Jenis motor chopper. Mesinnya menggunakan apa? Mesin Honda 90-an. Daur ulang kembali. Bisa seperti barulah. Oh, jadi mesinnya dari onderdil-onderdil yang bekas? Iya, bekas. Yang... Terus? Didaur ulang. Iya, daur ulang. Kalau rangkanya besi apa ini? Kalau rangkanya besi yang masih panjang-panjang, Pak. Terus dipotong-potong sesuai ukuran. Ini dari mau minta sesuai yang ini. Ya. Jadi SMK Bakti Parisi Adiwarna, kita mengajak anak untuk berinovasi, mengajak anak untuk berkreatif bahwa untuk pembuatan motor ini kita menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar Adiwarna. Kebetulan sekali juga di Adiwarna itu lingkungan kita juga banyak sekali perusahaan-perusahaan besi. Kemudian untuk pembuatan motor ini itu bukan menggunakan mesin yang utuh, tetapi dari beberapa pemanfaatkan gabungan dari komponen, kemudian diaplikasikan digabung menjadi sebuah mesin. Sehingga dari situ anak mengetahui bahwa bagaimana membuat sebuah mesin dengan berbagai apa namanya barang-barang bekas. Barang-barang bekas sehingga menjadi hidup dan bisa menjadi sebuah motor. Wah,